Nah, di sini taman anak-anak. Apakah menjawab soal nggak gitu dulu? Menurut kalian? Eh, ini tamannya di sini ya, karena menunjuk taman luar. Eh, taman apa tadi ya? Kita saja ya, Taman Bunga Mekarsa Bogor ya, Bogor. Dan ada teman-teman lainnya. Gimana menurut kalian? Apakah menjawab soal atau enggak? Gimana ya kalau ini? Kenapa ya harus terjebak soal? Kenapa harus pakai ide itu? Pasti biasa. Ini kan bukan lomba gambar. Mau ada kecoa terbang, terus buka kuenya ini, mau ada lebah, tuliskan taman mimpi. Dan korannya dibodongin kayak di film-film gitu. Tapi beneran nyata gitu, dia berbeda-beda. Ada yang nembak ya tadi, ada yang bayangan pensil yang biru apa itu apa nila ya, nila sama hijaunya ya, agak dibentuk outline-nya talanan-talanan bayangan-bayangannya coba. Tinggal tambah orang kayaknya di bawah-bawahnya. Kak, ini kak sama aku mau ngirim yang gagasan itu, nggak mau coba komposisinya. Idenya tetap yang tadi. Nanti mikir lagi ya. Kenapa? Udah ada update-nya belum? Udah, tapi baru sedikit sih. Oh, yang bagian list-listnya belum ditebelin? Belum, serat-seratnya. Seratnya, itu disuruh kakak. Nanti kalau udah itu, kakak lihat ya. Coba. Terus di sini ada orang lagi baru masuk ke jembatan sama anaknya. Kayak yang kemarin kakak sebutin itu, yang orang tenggelam gitu-gitu. Ya, itu contohnya di tempat wisata, misalkan lagi di kolam renang, ada yang tenggelam, coba diselamatin pakai ban. Udah ada tempat wisata. Maksudnya orang-orangnya ngelakuin apa aja di wisata, di tempat wisata? Iya, nggak harus kolam renang, di mana aja. Kan tempat wisata banyak ya, akhirnya tahu kan? Di taman bunga gitu, ada orang yang nggak sengaja kena duri bunga mawar. Nah gitu, jadi sebab akibat juga harus ada, Alila. Karena pada umumnya, kalau orang dewasa tahu bau mawar itu berduri. Tapi cepet kok, aku nggak benerinnya. Oh iya, tapi udah kelihatan belum ini? Sedikit sketsanya. Iya, kurang lebih sih. Coba beberapa bagian udah saya detail. Ah, coba kirim dulu sedikit. Nah, kakak ya, memastikan karena besok simulasi mungkin ini masih ada waktu ruang landscape. Waduh. Improvisasi itu inherent ya, yang daerah ada blur-blur artis, nah itu wah udah nggak paham random, yang ada arsir random itu yang gradasi tipis kan ya, improvisasi ini kan tuh akhirnya kesana itu akan berjalan sendiri. Terus udah ada yang nyumput nih kan, ada maksimal itu saya ini juga tradisional. Pohon sudah yang lari ke sini juga. Ya? Kadang. Berarti intinya dia lagi bermain gitu aja kan? Iya, udah kok gitu aja. Fokus ke anaknya aja. Jangan sampai keluar tema ya. Apa aja buat. Paving block gitu ya tuh, nggak kepikiran karena ini udah nih. Semakin belakang semakin aneh nggak kak? Enggak sih, nggak tahu.
tambahin aja ada pedagang, bangunan-bangunan langsung aja berpikir ke situ. Ada yang duduk, itu ada yang duduk di sepeda juga. Nah yang gini terus masuk ke sini tuh, ini main apa abang? Ini terus ada yang di depannya nih, coba deh kamu gitu. Soalnya ada anak-anak kecil ngumpul, apa ceritain dong. Iya, terus kamu ikhlas aja, udah jangan mikirin bagus jelek. Iya nih, ini teh katanya nih yang udah tinggi. Idenya apa? Yang gambar udah buat? Yang kemarin, oh berarti bikin baru lagi kak, apa gimana? Itu kan terburu-buru sih, angle-nya kayaknya nggak maksimal, dan coba buat lagi. Berarti ulang? Nah, coba diulang dulu, combine B ini. Ya, B, A, C, C, A, B, C, B. Kayaknya gabungan semuanya. Dan udah menjawab soal, nah itu, berhasil. Ya, nah kayak gitu. Ya udah, tinggal dipush di push rank. Pokoknya coba diselesain. Ya. Setelah itu ikuti lihat format manajemen yang kakak berikan. Nah, besok coba gunakan format ini yang Matthew gunakan ini. Kalau menurut kakak sih ini kayak semacam combine tapi mendekati A ya, A, B lah. Tapi ya terserah aja lah, apapun formatnya gunakan ini aja gitu. Nanti terus kalau udah dapet di sana tinggal di improve aja. Paham ya Matthew ya? Nah udah dapet itu beres. Iya. Oke. 1 menit lagi Nadine, mungkin ada yang mau nanya. Nadine udah bagus.